اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين مؤمنين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله pada malam ini kita berada dalam tajuk baru mengenai pesan wasiat raja apa dia Raja Faisal, Malik Faisal ni Raja Mamlakah Arabiah, Raja Saudi lah, Raja yang ketiga dia ni. Al-Malik Faisal sebelum pada tu Saud bin Abdul Aziz, sebelum pada tu Abdul Aziz sendiri. Ada Abdul Aziz, Saud, lepas tu Al-Malik Faisal, lepas tu apa dia? Khalid. Lepas pada Khalid naik Fahad bin Abdul Aziz. Lepas Fahad Abdullah. Nah, lepas Abdullah dan inilah Salman. Jadi tujuh dah lah. Hak dia panggil tarikh al-mamlakah fil ahdi al-jadid. Pada masa hak lepas pada Malik Abdul Aziz duduk Al-Saud, hak duduk kumpul negeri Arab Saudi semua tu. Sebelum pada tu ada lagi, dia bagi dua kan, sejarah Saudi dia dua. Sebelum daripada Raja Abdul Aziz duduk kumpul negeri tu, atau sebelum pada tu dia panggil sejarah lama, al-tarikhul qadim. Atau tarikh jadidnya ambil daripada Malik Abdul Aziz mari sampai ke hari ini. Jadi apa dia, Malik Faisal yang terkenal, kata dia ni orang yang apa dia, tadayun agama dia. Lepas tu dia ni orang berlawan dengan apa, perancangan Amerika, dengan perancangan Zionis pada masa dulu lah. Dan dia lah duduk guna senjata petrol, guna minyak ni. Nah, dia ada ayat kata apa dia kerana masa tu masa apa dia khol, apa dia Saud lagi baru temu minyak, dan negeri Saudi di antara negara yang paling banyak hidup temu minyak tu. Amerika pakak main duk sengok belaka lah siapa cloning pun. Tapi Malik Faisal ni guna minyak ni sebagai senjata untuk nak beri penekanan kepada barat, kepada Amerika. Dan Amerika kata dia nak bong habis ni. Kalau gitu nak bong telaga minyak, dia kata kalau bong mari. Kami biasa duduk dalam kemah, duduk dalam padang pasir, makan buah sama dengan air. Jadi kami nak duduk lagu tu juga, nak duduk lagu tu. Jadi kerah kasar dia buat harga siapa ke masa tu melambung naik tinggi, apa dia minyak ke apa semua ke, atau guna senjata minyak. Nah, pada masa Malik apa dia Faisal, tapi duduk tak lama ya, komodem mati kena berdeh. Pak kita ada masa tu duduk Mekah jumpa Malik Khalid 19 dalam sekitar 1975 gitulah, sebelum pada perang Iraq Iran, qabla ghazwa baina al-Iraq wa Iran. 5 tahun. Nah, fi hadith apa musaddas fi matar, yani sepupu dia ya, sepupu dia FD tu. Nah, sepupu dia nama apa tak ada. Nama Faisal juga tak silap. Nama Faisal apa tu? Sepupu dia lah. Nama Faisal juga. Okay, berdiri dia tu. Jadi, saya panggil dengan sebab dia tu tegah.
apa dia markaz dia, markaz Al-Malik Faisal ni, sampai ke hari ni pun jadi hebat anak-anak cucu dia. Nah, Hak Syekh pergi duduk, apa dia pergi duduk jadi kanak-kanakan lajnah untuk nak pilih, ikhtiar apa dia, orang-orang boleh hadiah Raja Malik Faisal di kisim khidmatul Islam, khidmatul mujtama. Itu Syekh tu duduk asal 2-3 tahun dah. Dia duduk pergi, lepas tu dia duduk pilih di antara orang-orang duduk pilih apa dia, hadiah khidmat kepada masyarakat Islam peringkat antarabangsa orang. Nah, termasuk baru ni di Malaysia, kau tak ingat. Malaysia pun boleh siapa, lupa dah. Nah, itu banyak. jadi dia panggil markat pusat dia ni ada lagi di Riyadh lah ni. Kita pergi masuk tengok ke apa semua tu, dia tulis Aqwal Al-Malik Faisal, masya-Allah, kelimah-kelimah dia tu. Hebat. Jadi dia tahu sungguh, dia panggil tahu apa dia cabaran-cabaran tahadiyatul asr. Dia panggil gapo? Tahadiyat ni maknanya gapo? Kuam tatai ruam samai, dia de. Nah, dia de. Tahu gapo dunia duk main kepada dunia Islam pada masa tu. Itu di antara Malik apa dia Faisal, di antara orang yang tajam sekali pandangan dia terhadap musuh-musuh Islam, terutamanya dual gharbiyah, rancangan-rancangan muamarat dualiyah ni dia tajam tengok situ. Jadi pada masa tu tu 1975, 1960 tu dok hangat lagi nah. Ha-ha plastik ni. Ha-ha plastik ni. Tu dok hangat. Ya plastik ni ada mau ambil pada masa Nung lagi, pada masa Inggeris lagi kan. 19 belum ada Perang Dunia yang pertama tu dia dok ambil dah. Dok ambil dah. Nah, tukar tu sebelum ada Perang Dunia yang pertama tu apa dia dia panggil Raja Uthman, Uthmaniyah. Abdul Hamid Al-Thani apa semua tu dah. Tu tapi dia dah lemah dah. Abdul Hamid Al-Thani ni, Abdul Hamid Sultan Abdul Hamid di Turki tu dia panggil lemah, dia keadaan lemah-lemah. Walaupun Sultan Abdul Hamid ni orang hok gagah sekali lah. Orang hok gagah sekali, buat segala perancangan untuk nak jaga Baitul Maqdis ni. Tapi nak ayat kata muamarah dualiyah. Perancangan musuh-musuh ni untuk nak melemahkan apa dia KJR Turki dan untuk nak curi, nak rapah Masjidil Aqsa dan Palestin. Hak ni hebat sekali. Siapakah dia mau buat Perang Dunia yang pertama? Hak tu kita kena tahu dah dah. Ini kacat dah. Apa dia Harbul Alamiyatul Ula? Nah, tidak ada tujuan lain kecuali untuk nak melemahkan umat Islam, nak menghancurkan daulah khilafah di Turki. Nah, kemudian dia mau nak ambil Al-Masjidil Aqsa. Jadi sebelum ada tu dia mau ambil dah. Dia mau ambil dah. Lepas tu di Masjid Al-Aqsa tu, nah di Palestin tu ke, duduk gegel, duduk perai, duduk tunjuk perasaan, tok-tok guru, tok apa dia, ulama-ulama, tok-tok imam masjid ke apa semua ni, duk fatwa. Fatwa banyak dah. Hari-hari ke apa? Hari jual tanah kepada orang Yahudi. Tahrim bai' al-aradi lil Yahud. Hak ni dia panggil asbat fatwa ma'rufah fi dzaka al-ahd. Jadi dia panggil fatwa yang ma'ruf pada masa tu. Muftinya, tu imamnya, orang alimnya tak leh. Sebab dia tahu dah, kata perancangan Yahudi ni main nak beli tanah ni, demo perancangan kotor, perancangan yang jahat. Nah, lepas tu Perang Dunia yang pertama, Turki Allah, buat Turki Allah itulah dia masuk meretas. Siapa masuk meretas? Inggeris masuk meretas situ. Nah, sekali dengan Perancis lah, tapi Inggeris lah duk mana-mananya kerana masa tu dia duk debek. Jadi dia mari masuk duk meretas di Palestin tu lama mana? 30 tahun lepas ada Perang Dunia yang pertama, 30 tahun. Hijasa ya, satu hijau ya. Inggeris hak duk meretas Palestin selama 30 tahun. Nah, selepas ada Perang Dunia yang pertama tu gapo? Untuk nak beri
laluan mudah kepada orang-orang Yahudi seluruh dunia ni pakak pergi di Palestin. Tu yang kerja dia. Dia panggil apa? Taisir amr al, apa dia? Hijrah, nakl al-Yahud min al-Kharij ila dakhil Palestin. Dalam masa 30 sana, 30 tahun. Tu ya. Lepas pada tu bawa Yahudi banyak sikit ke apa semua ke, dia buat perang dunia yang kedua pula. Bawa lepas pada perang dunia yang kedua, Yahudi pun lepas ada perang dunia yang kedua 3 tahun, 1948. Nah, 1948 Yahudi ijtihad negeri Israel. Mudah ya ceritanya. Maknanya perang dunia kedua-dua tu tak ada tujuan lain. Tak ada tujuan lain dah. Tujuan so ya Palestin. Tu ya, mau main tujuan al-hadaf min ihdath harb al-alamiyah sawa kanat al-ula aw al-thaniyah la ghair illa Palestin. Qadiyah Palestin. Kalaulah perang dunia yang pertama tu nak menjatuhkan Turki supaya Turki ni Palestin ni tak ada pok, tak ada redak jaga dah. Bo tak ada pok ke? Ha. Masuk. 1945 perang dunia yang kedua, 1948 deko apa dia lantik Yahudi. Jadi tak ada payah kali kalau kita tengok tu, kena ambil tu kita kena baca sejarah tu. Nah, lepas tu kan kerja dia mau tuduh rakyat kata oh Yahud apa dia Saudi itu bui Palestin ke Amerika ke Inggeris tu. Ha tu bahun hada iftira. Ada kadzib. Rakyat kata al mamlakah atat Palestin lil Yahud. Kadzib. Bahun belawak. Mana apa dia mamlakah Saudi ni nak wi Palestin. Kerana pada masa tu tengok, masa tu dia tak ada negeri lagi. Nah, pada masa tu Saudi tak boleh jadi negeri lagi. Dan kita tak biasa tengok dalam sejarah kata Saudi biasa apa? Biasa meretuh Palestin. Hal hunaka tarikh al-mamlakah yani ish tusaitir ala Palestin hatta yu'tiha li Amerika atau li Inggeris atau li Yahud. Nah, Tak ada biasa berlaku dalam sejarah kata Saudi ni giduk meretah Palestin, siapakah dia boleh wi kepada Yahudi. Tapi dia mempanggil apa? Sejarah tu mari duduk nak buat sejarah baru dia tulis, lepas tu mari suruh buat kita baca, buat kita apa? Buat kita buat apa baca? Dengan tidak mikir, tak belajar sejarah. Buat kita tak ngaji sejarah. Kalau ngaji sejarah tahu. Nah, dia kata Saudi tidak ada hubungnya dengan apa dia pemberian Palestin. Hak sungguh apa? Hak balik Hanon tu, Inggeris tu. Hak tu hak wi hak sungguh. Dia mau cetuh perang dunia yang pertama, cetuh perang dunia yang kedua, tak ada lain. Nah, untuk nak mudah pergi duk rapah samung Palestin daripada tangan orang Islam. Jadi nak ayat kata lepas pada tu lepas pada dia tu jatuh. Nah, duduk di bawah jajahan Inggeris 30 tahun lebih ke apa semua lebih kuat tu berontak semua tu di Palestin. Perang semua, lawan semua Izzuddin Al-Qassam tu pada tu dalam sekitar 1937. Maknanya belum ada perang dunia 7-8 tahun lagi. Yang kedua lah. Belum ada perang dunia yang kedua tu berlakunya saurah dia panggil kebangkitan Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam mai pada mana? Seorang alim daripada Syria nu duduk di Syria ni Lazikiyah. Tapi mari ngaji duduk di Mesir. Dia hak tulah pada masa dulu kan. Negeri tulah. Mari di Syria duduk di Mesir, lepas tu mari di Palestin. Lepas tu mari kumpul orang-orang Palestin supaya nak halau orang-orang Inggeris, penjajah Inggeris pada masa tu. Tapi noya anak-anak tak ada alat-alat apa semua ni kan? Mati.
nanti dia 19 dalam sekitar 1937. Tapi lambang dia, lambang syiar pada masa tu, Imman Nasru wa Imma Syahadah. Itu dia. Lambang Izzuddin Al-Qassam, nah, not our English pada masa tu tu, sama ada menang ataupun syahid. Dua tu dia menang. Perai. Sudah Izzuddin Al-Qassam tu, mari pula ulama-ulama lain banyak lagi. InsyaAllah buku ni tak lama, dalam sekitar dalam 2-3 minggu lah doa lah, insyaAllah akan terbitlah ni sejarah ni dah, sejarah ni dia akan keluar satu buku untuk pokok itu pakat baca belakang dengan tulis saya jawi dah. So, nama dia orang menulisnya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman. Itu dia Syekh Abdullah Abdul Rahman dia tulis. Jadi nak ayat kata lagu tu. Lepas pada tu kak duduk fatwa sokmo masa tu tu tak ada duduk tubik ayat kata perai di plastik ni tak leh perai kita lemah, tak ada. Tak ada isu ni. Dah kita ni tak ada senjata yang canggih, tak ada senjata yang molek, nahnu fi marhalatil istidaf. Ma'indana kuwah au silah kafi nah, liman al-udwan sahyuni. Pada masa dulu tak ada isu ni. Laisat hunaka hadihil qadiyah. Tak ada. Tapi adanya lawe. Ada banyak anu, lawe banyak tu. Mati. Tapi kena lawe. Sebab dia mau masuk dalam kampung kita dah, dalam rumah kita dah. Jadi orang panggil jelah. Jelah pak demo. Dia panggil fardu ain tu bagi tiap-tiap orang tu, jadi jelah pada sekorong lebih dah dia mau ambil pegang dengan hukum ni, fatwa ni. Nah, maknanya ulama daripada zaman berzaman sampai hari ni, nah baru ni pun saya rasa waktu bet dah kata ada ulama 100 orang seluruh dunia ni, 100 orang yang memberi fatwa sebelah kara mengenai plastin. Di antara fatwa yang pertamanya ni lagu mana? Jihad melawan musuh Yahudi dan Zionis itu adalah jihad yang bersih, jihadun muqaddas, jihad yang bersih dan merupakan fardu ain. Jadi tak ada ubah-ubahlah dasar ilmu tu. Dasar ulama tu. Nah, bahkan mari nyerabitatul alamil islami, buat rabitah. Lepas pada tu dia panggil gapo OIC, gapo OIC ni. OIC ni bahasa Arab panggil gapo? Munazzamat Ta'awun al-Islami. Nah, OIC. OIC ni jelah. OIC ni hak pesen jenis politik ni ambil gapo? Ambil wakil daripada setiap negeri Islam. Setiap negeri Islam dan negeri Arab. Sebanyak 50 buah negeri lebih. Mari. Nah, sama ada menteri luar lah, banyakkannya menteri luar negeri lah. Mari jadi anggota. Tujuan utamanya bagi pertubuhan dia panggil untuk nak meletak, nak melantik, nak menubuhkan Munazzamatul Ta'awun Al-Islami OIC ni, gapo dia? Dia panggil tadamman mithaq munazzamatul ta'awun al-islami mundu ta'sis dan tu ingat malak. Dia kata lagu mana? Mithaq ni maknanya manifesto, tamanun. Gapo dia tamanun? Tamanun hak munazzamah, dia ada tamanun dia ke? Tamanun mithaq, tamanun bagi OIC sejak daripada taksis, sejak daripada awal-awal penubuhan. Tadamman dan dengan satu perjanjian, janji sanya, kata lagu mana? Bisa'yi bikullil wasail, dengan usaha setiap wasilah. Wasilah ni apa? Tukmatakan setiap perkara apa? Wasail, wasilah. Cara wasilah ni, cara tuk matakan, payayam ni tuk matakan. Matakan apa? Bikulil wasail as-siyasiyah, sama ada matakan tang kan meung, cara dalam
apa dia di sudut politik wal askariyah dan wasilah dalam bentuk askar. Lagu mana? Usha tu wara'a tahriril Quds min al-ihtilal. Maknanya semua negara Islam 50 buah negeri lebih ni kena berjanji dalam satu manifesto, kena buat janji tidak ubah-ubah sejak daripada penubuhan munazamah ini, akan berusaha dengan apa saja cara, sama ada cara dalam bentuk politik ataupun askar militer. Nah, apa? Untuk usaha nak memerdekakan Al-Quds daripada penjajahan. Tengok. Jadi kalau ada orang tanya, siapa ni orang mula-mula duk buat tunjuk apa suruh orang plastik hidup perai duk berlawan? Nanya ni, OIC. OIC bukan Hamas. Bukan Ikhwan. Tak ada Ikhwan mai ke dia. Walaupun hok mula-mula semua Ikhwan. Dah 1940 lebih tu Ikhwan. Ikhwan di perai. Tapi klik mai masuk gua habis. Klik mai Mesir masuk gua habis, tidak tu kena bunuh habis. Tapi bola lepas pada tu disambut oleh OIC dan disambut oleh Rabitah. Rabitah sendiri pun hok Rabitah dia panggil ulama-ulama, tak ada kena mengena dengan menteri luar negeri. Dia panggil ulama-ulama seluruh dunia ni dia panggil. Nah, panggil Rabitah, Rabitatul Alam Islami. Tujuan apa buat Rabitah? Entarnya. Satu, tablighu risalatil Islam wa nasyriha fi jami'an anha'il alam. Hak ni pergi kepada menyampaikan risalah Islam pada seluruh dunia. Sebah bih. Satu. Yang kedua, syarhu mabadi'il Islam wa ta'alimihi. Kena hurai mabadi' dasar-dasar Islam, kena wayak habis pada setiap dunia. Dua. Yang ketiga, dahdul muftarayat wasyubhat anil Islam. Dahdul maknanya gapo? Dahdul pra-pram. Kita kena gapo cegah, kena hapus segala pembohongan dan dia panggil syubhat mengenai Islam. Orang duduk tuduh Islam lagu tu. Nah, hak hijaknya, hak gapo macam-macamnya. Macam-macam dah, hal terorisnya apa semua. Maka Rabitah ni lah usaha untuk nak menghapuskan kesilap paham orang-orang apa dia musuh ni terhadap Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, da'mu yang wala. Da'mu tadamun al-islami. Ini kena. Da'mu, mana da'mu apa? Nak beri bantuan kepada kesatuan Islam. Apa saja bentuk orang Islam, Qadiyah Islam, maka Rabitah kena pergi duduk. Dan kena bantu, kena tolong. Kena pergi tak bahu. Tolong. Tu dia bukan kita duduk. Masa dulu usung rumah dia. Usung rumah, lagu mana orang tengok usung rumah. Kita kena pergi mana? Kena pergi tak bahu. Pergi tak bahu bawah tu, jangan duduk nenek. Masa kita dulu budak-budak non ni. Budak lah. Suka-suka. Non ni tak apa lagi. Duduk sekat, duduk boh duri tengah-tengah jalan pula. Duduk boh purung, boh tak sewi lalu. Tu teruk. Kita kena pergi letak bahu. Tu dia panggil da'mu tadamun al-islami. Yang kelima, khidmat qadayal alamin islami. Allah kata teruk. Khidmat. Khidmat ni apa khidmat ni? Ia amnuai barikan. Berikan qadayal alamin islami, qadiyah isu alam Islam semua. Rabitah kena masuk tangan, kena bekerjasama, kena khidmat, tolong khidmat. Tu hak ning dia panggil ahdaf ar-rabitah pada masa dulu. Jadi kita nak tengok kata asal persatuan, asal pertubuhan yang mari duduk ambil kira dengan Qadiyah Palestin ni ada muka lain. Halo, tak jadi habis suara. Habis ni tak ada suara. Tu
Tak ada cok dah. Ah, balik ni dengar. Dah lah tu dengar balik. Eh? Jadi tujuan Rabitahnya lagu tu lah. Lima kara tu lah. Lepas tu tujuan OIC pun nah lagu tu. Nah, Munazzamat At-Ta'awun Al-Islami. Lagu mana ni? Tuan Astar dah. Kau lagu mana? Boleh sambung? Mana? Yang mana? Mana? Ya. Kalau ni hak tu dalam ada, dalam tu dengar tak? Masya-Allah. Nah, jadi OIC ni nung daripada mula-mula lagi 1972 nung. Nah, Rabitah pun lebih kuat tu juga. Jadi nak ayat kata pertubuhan yang apa yang panggil nak pokpong, nak jaga plastik ni bukan orang plastik. Bukan ulama plastik, dah daripada dunia Islam. Hak tu nak ayat daripada baru-baru dah. Lepas pada tu marinya apa dia Malik Faisal saat ni lah. Malik Faisal saat ni. Tekah dia jadi raja tu. Dia pasal kecek ni ada tulis dalam dalam tu dia ni. Dalam maktab dia ni. Dia ada tulis. Dia katakan. Alimu awladakum. Hei dunia Islam belakang. Hei dunia Islam. Hei pok mok pok semua seluruh Islam. Alimu awladakum. Mung tolong ajar anak-anak mung. Nah, ni apa dia lima kara lah. Tolong ajar. Hari malam ni kita kena kilah belakang ni pesannya dia ni. Satunya ajar gapo anna Filistin muhtallah. Kena ajar juga. Anak-anak kita ni kena kata Palestin ni kena jajah. Lepas tu sejarah jajah lagu mana pun panjang lah. Kita kena doa ayat semua tu. Daripada 19 berapa lagi? Nah, 1917. Nung lagi. Pada korong yang ke-20 lagi. Nah, dok kena jajah. Mula milik Islam. Islam merata 1000 tahun lebih. Nah, ambil daripada Sayyidina Umar. Nah, sampai ke 1 tahun. Nah, dikuasa oleh orang panggil orang Kristian. 80 tahun lebih dia mari apa? 80 tahun. Lepas pada tu dimerdekakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ambil daripada Salahuddin Al-Ayyubi siapa pak tepat 1948 baru ni ambil situ tu nah duduk di bawah jaga puak-puak apa dia Kristian nah lepas tu juga ambil 1948 sampai ke hari ni 75 tahun duduk di bawah jaga Yahudi tu. Tapi nak ayat tahu orang Islam ni mereka 1300 lebih. 1300 tahun lebih. Nah, duduk di tangan orang-orang Islam. Jadi, itu kita kena tahu Palestin di bawah jajah. Yang kedua, wa annal masjid al-Aqsa asir. Masjid Aqsa kena tahu ya siapa kah ini. Duduk di bawah belenggu, asir. Bawah belenggu. Jadi celai. Tak bebas. Itu bukan saja tak bebas saja tak. Duk kena bakar, duk kena mengenak. Nah, habis daripada 7,000 kesel-kesel sejarah dalam kawasan Masjid Aqsa tu dicuri ataupun dimengenak, diperacur, dibakar, diruntuh oleh orang-orang Yahudi. Sepanjang dia duduk meretah 75 tahun. 7,000 lebih. Nah, tu duk tukar nama. Nah, tukar nama. Tukar nama tu 7,000 lah. Tukar nama tu 7,000 tepat. Ya, tukar nama. Lepas tu juga, hak pasang jenis barang-barang. Nah, tepat-tepat nama, tepat apa semua juga. Dia kena tukar nama Yahudi dia berlaku. Ha, tu dia wa'annal masjid asir. Wa'annal masjid al-Aqsa asir. Yang ketiga, wa'annal kayan as-sahyuni adu. Allah. Tiga dah. Dia besar. Gapa rejim Zionis? Rejim Zionis musuh. Saya so, ada buat baik dengan dia. Bukan Yahudi. Yahudi tak apa.
Semata-mata jadi Yahudi, tak apa. Bukan musuh. Semata-mata jadi Nasrani, tak apa. Yahudi, apa dia, Islam dia jaga, dia Nabi dia jaga. Ada Hak Ahmad. Hak Ahmad bani, dua tiga bani itu. Nah, Ahmad, kerana dia mengaruk. Tapi, Hak Yahudi duduk sampai mati di Madinah, apa ada? Ya kan? Ada sejarah kan? Pak dia duduk jadi Yahudi lagi, anak dia duduk mari khidmat kepada Nabi. Satu kali, Nabi, apa dia pergi ziarah anak dia nak sakit, nak mati. Jadi Nabi ucap apa dia dakwah dia suruh masuk Islam. Dia pun tengok mata ke pak dia. Pak dia kata kan? Ata' Abul Qasim muta'at kepada Nabi. Taat masuk Islam lah. Tak apa. Jadi pak dia izin. Jadi hak tu hak Yahudi, hak duduk jong jadi rakyat biasa di bawah pemerintahan Islam. Jadi hak taksirnya al-kayyan as-sahyuni zionis hak learning. Zionis hak tak tahu mari di mana ni, hak bukan Bani Israel dah. Tetapi dia panggil, dia sengaja bertopeng kepada Yahudi. Nah, dia morning untuk mari nak rebut bumi Palestin. Dia morning mari Rusia, mari di Poland. Ni, semua presiden dia, Perdana Menteri dia, Menteri Luar Negeri ke apa semua ni, negeri lain belakang. Duk di Jermannya, duk hak Poland lah, hak banyaknya. Hak Poland, kecek. Nah, apa dia Rusia, mari pada Isfahan pun ada, mari pada Iran ke apa semua pun banyak, jadi macam-macam. Tu dia dah. Dia panggil yang keempat lagu tu lah. yang ketiga. Yang ketiga, yang pertamanya Palestin dijajah, yang kedua Masjid Aqsa jadi tawanan, yang ketiga Zionis adalah musuh, yang keempat wa annal muqawamata syarafun. Belawai berjihad untuk nak kembalikan Al-Masjid Al-Aqsa itu syarafun, adalah satu kemuliaan. Allah. Ini raja dulu. Lepas tu masuk dengan Nayobai Hak Rabitah, masuk Nayobai dengan OIC. Saya duduk hari yang kata mari di mana hak lah ni mikir, pemikiran lah ni duduk sebar yang kata berjual di Palestin itu adalah perjuangan fi sabili syaitan, fi sabili tawud. Ada ni, klik ni, klik. Mujud dalam cisma tabi' video. Nah, dia banyak kata, apa dia, al-jihad fi Palestin al-an, huwal jihad fi sabili syaitan. A'udzubillah min zalik. Ulama, janggut panjang, kecek rak. Kacak lagu tu. Nah, tu dia. Jadi, apa dia? Sedangkan daripada dulu lagi sampai ke hari ni, tali-tali jihad ni tak ada putus-putus. Tak ada putus-putus. Tiba-tiba bermari dalam sekitar setahun, dua tahun ni, pergi duduk tukar, mai royak kata, orang berjual, orang berjihad di bumi Palestin adalah fi sabil syaitan. Lepas tu duduk mula tuduh. Tidak ada orang yang duduk berjual. Daripada dulu lagi sampai ke hari ni, sampai ke gapo tu, orang yang duduk jual kepada Palestin tu ke, jadi sejarah dia tu ke, ngaruk aja, dolun, mudil, sesak ke apa semua. Ada. Nah, daripada nung lagi, daripada Salahuddin Ayyubi lagi mula. Salahuddin Ayyubi ni, akidah dia macam mana. Tu waktu baik. Mula nak korek. Korek orang beratus tahun dah mati, nak korek mula. Nak gali lubang dia, lepas tu nak tahu akidah dia. Tengok. Salahuddin Ayyubi, Azuddin Al-Qassam, mari. Kedia-kedia mari. Siapa ke? Akhir ni Ismail Haniyah. Ismail Haniyah ni ke? Lah ni duduk hangat ni. Apa kita ni? Karena tak ikut ti tu, jadi tak ada masa kriak. Kita duduk tengok ni, masa kriak. Masa tak boleh jadi. Duduk tengok hak dunia rak ni. Hak mari di Narisia ni, hak macam pecah-pecah gitu dah. Dia panggil hidup piah-piah. Tapi hak di Arab tu teruk, demo gomok. Nah, di Malaysia, dia tulis dah. Jadi bukan mati dah, mampus. Ismail Haniyah mampus. Al-Halik. Dia guna kelimah gitu. Al-Halik maknanya, mampus. Orang-orang kafir, kita sebut kata Al-Halik. Kita tak kata, apa? Al-Mutawaffa, kau tak ada sebut dia tu.
kita sebut kata Al-Halik. Al-Halik Fir'aun misalnya. Tu. Jadi Al-Halik Ismail Haniyah. Kerana gapo? Kerana kisahnya Ismail Haniyah gi mati di Iran. Dia mati di Iran tu. Lepas tu sebelum pada ni wailah gapo-gapo banyak lagi lah. Nah, kata Ismail Haniyah tu duduk sokong Syiah, nah duduk turut Syiah, duduk ta'awun dengan Syiah, ta'awun dengan Syiah. Ta'awun dengan Syiah ni semua negeri Islam. Semua negeri Islam duduk ta'awun dengan Syiah belaka, termasuk Mamlakah sendiri. Mamlakah duduk ta'awun dengan Syiah, dengan negonyo, dengan diplomasinya, dengan ziarahnya, apa semua. Macam-macam. Nah, hak ni kita tak ada kata Mamlakah tu Saudi ni jadi Syiah, tapi nak ayat kata kenyataan lah ni tu Saudi sendiri pun duduk kerjasama dengan Iran. Nego dia ni tabadul tijari fi bainal baladain miliar sanawian. Beribu juta dolar setahun-setahun Saudi dengan itu. Kita pergi cek tengok. Cuba cek tengok dalam Google. Tulis. Nah, at-tabadul at-tijari bainal mamlakah wa Iran. Berapa? Dia wailah dah setahun-setahun. Miliar. Beribu-ribu juta. Nah, lepas tu tabadul golang. Dalam Saudi ni, Allah, Syiah ada banyak anak. Kam Syiah Aisyah? Syiah fi mamlakah tak ada? Ha? Fi mamlakah? Fil Ahsa wa fil Qatif. Yani aksar min 3 malayin atau 5 malayin. Yani cisma apa dia sukan mamlakah al-an ala hudud 30 wa ziyada. 30 million. 30 juta. Ha? 20 million? La. Ahsa hakiki 20. Lakin mawjud channel fi Google yaqul yani 30 fi ahsayat kathira. Lakin yani ala hudud 20-30. Lepas tu Syiah mungkin duduk dalam sekitar 5% sampai ke 10%. Fil Ahsa. Ahsa dengan Qatif, apa dia Qatif, ha? Wal Qatif. Hok ni hok banyak sekali. Wad Dammam. Ahsa ni gapo Ahsa ni? Ahsa ni tepat hok masa Qaramitah hok Ismailiyah gi duduk curi Hajarul Aswad. Nah, besok curi ni demo ni. Demo hok duduk di Ahsa ni. Mari curi Hajarul Aswad gi duduk tok di Ahsa ni berapa puluh tahun? Aksar min 20 sana. Lebih daripada 20 tahun. Ha? Fi ayam Ahsa, fi ayam Chasma Karamita, fi ayam Ismailiyah. Oh, wallahu a'lam. Ha? Syuf. Tak boleh nak buat gapo. Dia duduk apa dia duduk sepadan dengan Bahrain, duduk sepadan dengan gapo semua. Jadi, orang panggil Syiah ada 3 juta, 4 juta dalam mamlakah. Bahkan hatta fil Madinah. Hatta fi Makkah. Indahum aqarat. Jadi, tuai aqarat, sahibul aqarat. Kadang-kadang pak kita hidup sewa hotel Syiah, boleh tahu kok Madinah tu. Yang itu main-main lah. Banyak. Kerana dia jadi rakyat lah. Sukanya mamlakah. Dia ada jawab apa dia rakyat, hafizatun nufus, apa semua. Jadi dia boleh beli tanah-tanah di apa dia kondo-kondo kok Mekah Madinah tu. Nah, dia boleh buat belakang. Jadi taip. Jadi apabila ada hak tu, ada Husainiyat, ada masjid. Tapi orang Syiah main dah masjid. Syiah dia tak kata masjid. Dia kata Husainiyat. Nah, Syiah ma yahuthu ala salawat al-jama'at. Ma indahum salat. Ma ya'rifun as-salah aslan. Tapi ada Husainiyat. Fi Husainiyat. Tempat dia ada azan. Nah, fi Dubai. La azan. Wallahi, ana sami'tu al-adhan min Abu Dhabi, min Chisma, min Gapo dia panggil
أيام كنت تشاركت في الدورة في في دبي شارقة في الشارقة سمعت الأذان من بعيد الصلاة الصلاة إيه على حي على خير العمل حي على خير العمل فرقة ممكن ممكن والله أعلم تنقى في المملكة لا إله إلا الله تنقى jadi Syiah pada asal tak ada sejadah dia tak semayan dah biasa dengar Datuk Guru dia kecek fadilat semayan fadilat semayan tak ada ma sami'na anna Syiah anna al-mu'ammim yatakallam an fadl salatul jama'at salatul jumat wal jama'at la ma nasma jadi min babil adl jadi sekiranya di mamlakah tu ada Syiah wallahu a'lam sahih tak sahih apa dia 10 mahram tu pakat duduk fil qatif duduk mari duduk belarak dah nah duduk belarak ayam gapo asyura fi yaumi asyura hari asyura gapo semua Allahu a'lam lah kat situ tu di ahsak kedak tapi nak ayat kata ahsak ni memang tempat Syiah dia ada pada masa dulu lagi dia biasa ambil lari apa dia buat lari bait apa dia Hajarul Aswad mari duduk di ahsak lebih pada 20 tahun jadi lepas tu kita kembali kepada Ghazah siapakah hari ini? Syiah tak ada. Sorry. Husainiyah satu pun di Ghazah tak ada. Padahal pada masa 20 tahun min khilal 20 sana tahta saitarat Hamas. Jadi Hamas ni boleh buat sebenarnya kalau dia terjadi Syiah sungguh dia boleh ambil guru-guru daripada Nuh Muammim min Iran yadkhul fi Gaza thumma yatadarrab wa yata'allam wa yu'allim atfal Gaza hatta yatashayya jadi boleh dia ajar anak-anak dia boleh dia ada mahawidyalai ke di Gaza ni ada mahawidyalai fi jami'at al-islamiyah Gaza kalaulah pemimpin tu jadi Syiah sungguh dia kena buat satu kisim Syiah Syiah seksa, Syiah dirasat fi Syiah. Boleh. Tetapi di Gaza tak ada. Jamiah Islamiah ni, orang duduk jaga Jamiah Islamiah ni, orang salah saja. Allah. Nama dia apa dia Saleh Ragab. Cuba tulis Dr. Saleh Ragab. Hada doktora fi qism al-aqidah fi Jamiatul Imam Muhammad bin Saul Islamiah. Doktora. Dia pergi sekali dengan Ismail Haniyah di Tehran pada masa Ismail Haniyah jadi menteri dulu Perdana Menteri kelik mari dia tulis surat khatar Syiah bahayanya Syiah sesaknya Syiah dia tulis Saleh Dr. Saleh Ragab jadi nak ayat kata semata-mata kerjasama ni dengan Syiah ni bukan Syiah kerjasama ta'awun baina daulah ma'a daulah kerjasama di antara daulah dengan satu daulah ni Saudi kerjasama dengan Syiah bukanlah Saudi jadi Syiah bahkan Saudi biasa kerjasama dengan Amerika dual tahaluf 50-60 daulah masa nak perang apa ayam harba Daesh masa perang Daesh lagu mana jadi Saudi pun duduk ta'awun dengan Amerika dan Jeltra wa dual tahaluf aksan min 50-60 daula. Jadi adakah Saudi itu jadi Kristian? Hal yalzam anna al-mamlakah yani Nasara la'uzubillah tak jadi. Pak ni dia panggil Pak ni. Orang panggil si apa dia di Ghazah di Hamah ni hanya semata-mata kerjasama di sudut askar. Tidak ada kerjasama di sudut pendidikan, sekolah, pelajaran, tak ada. Dah mu nak wi tolong sungguh bahagia senjata apa semua. Ha tolong, tapi muka lain tak ada. Hak tulah hak saya dok oyak lama-lama mari dah kata cuba tengok satu klip
yang membayangkan orang panggil orang Ghazah ni jadi Syiah, tak ada. Bahkan kejadian hari Sabtu baru ni, pagi Sabtu baru ni. Pagi Sabtu ni, hari ni hari apa? Selasa. Selasa senang Ahad Sabtu. Ha. Hak kata dia bong di masjid. Nah, masjid, masjid apa dah? Masjid apa dah? 100 orang lebih mati sekaligus. Moskow, ha? Dia di Moskow dah, tapi dalam sekolah tu ada masjid. Dia buat tempat sejik, bukan sejik kita, bukan asal sejik lah. Tapi dia buat musalla. Musalla, dia panggil sekolah gapo dah. Allah. Sekolah gapo dah? Ha, adalah di kawasan Ghazah. Semaya subuh. Semaya subuh. Orang mati beratus orang. Orang mati beratus orang ni maknanya orang semaya subuh apa orang tu? Ha? Misalnya kalau nyo mai bong dalam sejik kita dalam tiga cangwak ni, la qadarullah lah Tuhan tak jauh lah ni. Nyebong waktu semaya subuh. Agak-agak mati apa orang? Ha? 10 orang apa tinggi dah tu. Hak dia beratus mati. Maknanya mati beratus, hak sungguhnya siapa boleh dia siapa 400-500 tu. Orang mati, hak mati muka sakit 10. Mati beratus. Jadi hak ada lagi 400-500 kena ada. Kerana gapo dia mogi duduk beripung hari tu? Kerana ni baru tubik pula tadi, kemarin dah. Tok Imeh, Tok Imeh. Tok Imeh nama dia Abu Anas. Abu Anas. Kau Abu Anas ke gapo tu? Dia tulis. Dia ada tulis dalam IG dia, Instagram dia, dia jemput, hey orang Islam semua kawasan ni, esok pagi Sabtu subuh kita akan adakan khitam pertandingan hafal Quran. Ambil lepas semaya subuh siapa kau murid. Pakak mari belako, lepas tu pakak mari saksi belako upacara yang paling bersejarah ini. Tu. Dia tulis. Jadi nak ayat kata hak mati 100 orang tu, Allah, orang hafal Quran belako. Kebanyakan hafal Quran. Jadi Yahudi tahu, maka dia bong. Nah, mari ngah kata apa dia kapal terbang dia mari bong mati satu hari lebih. Pas benar-benar lagu ni kalau kita tak ada dengar molek gapo semua ni, kita ada gamare kedak kata orang lagu ni pasal rakyat ada lagu ni, rakyat pasal ni ada pemimpin orang Syiah. Ataupun rakyat dia tu rakyat jadi Syiah. La wallah. Syiah tak baca Quran. Syiah la yaqra'ul Quran. Wala yahfazul Quran. Kalau dia baca apa baca Syiah, tarekat Syiah. Jadi kita kena tahu. Nah, kata lagu tu jadi. Jadi mati. Nah, mati 100 orang lebih. Nah, kerana duduk nak ngapa Quran. Dia ambil gapo, mak ambil bila? Ambil lepas dah bel subuh lagi. Lepas bel subuh selalu dah dia mengapa dah. Sebelum pada nak sembahyang tu boleh dah. 3-4 jam dah tu. Boleh ngapa. Lepas dah tu gak lepas sembahyang subuh tak ada pergi ke mana, makan, kecing gapo semua, ambil sembahyang jatuh gapo semua. Suk siapa ke bel ngorek dia nak buat. Hak dulu dia mau dok buat sok modah. Dia panggil asal gare hijau orang-orang Ghazah ni selain daripada hijau harianya dia mau tumpu kepada baca Quran dan kepada hafal Quran. Allah hebat sungguh. Nah, dalam setahun-setahun terlebih pada 10,000 orang hafal Quran. Jadi benar-benar lagu ni kita kena tahu maklumat pada malam ni kata sekali-kali Ghazah tidak menjadi pegangan Syiah dan pemimpin dia sekali-kali tidak menjadi Syiah. Nah, tapi dia pergi sana Arab Saudi pergi. Pakak pergi belakang, setiap negeri, setiap dunia ni pakak pergi belakang hari itu. Kerana untuk nak meresmikan pelantikan presiden. Itu ya. Saudi pergi tiga orang lah. Pergi tiga orang, hatta lagi. Wazirul Daulahnya pergi, wagi apa dia rong, ke Suang Tang Petik pergi. Lepas tu kedutuk air pergi belakang. Tapi nak ayat terkena orang ni seorang awak kan. Lepas tu Al-A'malu Bil Khawatim. Maknanya Ismail Haniyah ni mati hal. Hal Ismail Haniyah ni su'ul khatimah? Kan orang hidup mati di orang? Su'ul khatimah bukan mati di tempat tu. Bukan duduk di akidah, duduk di amal dia. Mati mana-mana pun. Tak ada, tak temu mayat pun. Pala tak tahu hidup mana pun. Mayat tak tahu mana pun. Husnul khatimah boleh. Tak ada masalah situ.
Nah, karena semaya sebenarnya, no, semaya di kota, no, wak belakang dah, sutih dunia pakak, pakak maduk semaya itu. Jadi, apa dia kita harap kata, jangan kita jadi wasa kata, terbaliklah. Dengar-dengar hak benar lagu tu, lepas tu kita jangan wasa kata, terpengaruh dengan penipu. Siapa saja, alim mana yang nak beri, nak orang panggil sokong kodiah plastik, maka orang alim tu kena tuduh habis. Nah, bukan sejarah dia saja dak, tapi orang panggil lepas pada dia mati. Ismail Haniyah ni kita tahu ke dak? Waris dia mati apa orang? 90 orang. Anak jatah dia 3 orang, cucu dia tak silap 2 orang, lepas tu kawin pak saudara, mak saudara jiran, waris dia saja, trakun dia saja tu 90 orang mati. Pas kita dak tuduh kata Ismail Haniyah ni duduk naik tahta terbang, duduk di kota dak, dia menghadapi mati supaya dengan orang lain. Dia sendiri mati, anak dia mati dah, cucu dia pun mati. Nah, kawin anak saudara mati. Nah, tu tu kita kena beritahu apa dia yang jelas pada malam ini dah. Itu saja untuk malam ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ha, ada. 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 Ada.